Welcome back again to my channel. Waktu teman, jadi hari ini kita bakalan mainin Mobile Legends lagi ya. Dan ya, hari ini kita bakalan nge-review hero baru. Namanya adalah Belair. Oke teman-teman, namanya adalah Belair, teman-teman. Gua nyari di patch notes, ternyata nih ya, gua nyariin ya si Belair-Belair ini nih. Terus gua nyari di sini nih. Gua nyari di tank. Nah, tapi jadi hero si Belair ini kagak ada di sini gitu loh. Lalu si Belair kemana? Jadi si Belair itu bisa kita cari waktu kita udah milih hero. Dan maaf banget kalau misalnya gue suaranya begini, karena ya udahlah, daripada gue banyak curhat, pokoknya gue lagi nggak enak badan, jadi suara gue begini. Tapi gue berusaha buat record, teman-teman, buat ngasih tahu kalian semua kalau si Belair udah hadir. Oke guys, jadi gue juga mau ngasih tahu kalau misalnya gue bakalan live di salah satu platform. Live di mana kalian tungguin aja, dan ID-nya berapa ntar kalian bakal gue kasih tahu. Dan di sana bakalan banyak bagi-bagi diamond dan giveaway lainnya sampai HP pokoknya, teman-teman. Jadi kalian tungguin aja di Instagram gue di @vanyadelicia, ntar bakal gue kasih tau di sana dan gue infoin. Dan sekarang gue bakalan mainin ini si Belair, teman-teman. Semoga kita dapat si Belair. Oke guys, di sini lawan kita ada Harley, Saber, YSS, Alpha dan Hayabusa. Dan tim kita ada Fanny, Aurat, ada Kagura dan juga Hayabusa dan si Belair. Belairik. Wah, Fanny, semoga Fanny-nya nggak bala ya teman-teman. Semoga Fanny-nya top-top aja dan baik-baik aja, karena ada Harley yang bisa nge-counter si Fanny juga. By the way, ini poster Belairik aneh juga ya teman-teman. Serem gimana gitu. Serem banget asli. Udah Hayabusanya AFK aja deh. Udah. Oke guys, jadi di sini pasifnya itu kita mendapatkan 30% more HP dari item, teman-teman. Misalnya nih ya, si Oracle itu kan 850 HP. Nah, dia bakal dapat tambahan 30%-nya gitu. Lalu di sini pasifnya itu akan menghasilkan 25 magic damage ke musuh tiap Belair kena 200 damage. Oke, dan dapat tambahan 2% max HP. Nice. Ini pasifnya banyak banget sumpah. Bentar. Lalu pasifnya di sini itu bakal prioritasin target yang kena Mark Nature. Yang mana ya? Oh, itu tuh ada bunganya, teman-teman. Nah, dia bakal prioritasin. Wow. Balik dulu, coy. Ngapa ya? Weh. Galak juga ya. Gua lagi jelasin. Galak banget. Jelas ini pasifnya banyak banget, teman-teman. Yang paling penting sih, teman-teman, butuh plus 30 ini, teman-teman. 30% dari item ya. Jadi Oracle tuh dapat 30%-nya lumayan banget tuh. Darahnya bakal tebel banget pasti kalau udah jadi. Lalu di sini skill satunya itu buat ngeslowin, teman-teman, buat ngeslowin musuh 40%, dan dia bakal ngasih 250 magic damage. Oke. Lalu kita cobain skill duanya. Skill duanya bentar. Mending balik deh. Oke, dia dikit dong. Bentar. Ya dikit, teman-teman. Oke, ini ultinya begini ya, teman-teman. Ultinya ngapain? Nice, Fanny. Nice, Fanny. Ew. 3 2 Oke, gua enggak jadi balik, teman-teman. Gua enggak jadi flicker karena belum ini masih cooldown. Lalu di sini skill 2-nya dia ngorbanin HP-nya buat 50 movement speed. Dan basic attack-nya itu nambah 270, teman-teman. Bentar, gue cobain nih. Oh iya juga ya. Itu darahnya berkurang loh, teman-teman. Kalian lihat nggak? Aduh. Bentar ya. Gue bakal cobain. Nih ya. Oke. Nih, gue bakal cobain, teman-teman. Nih. Nih, gitu, tuh darahnya berkurang. Wah, sumpah ini alfanya nakal banget, asli. Nice, gua yang ngeslain. Nice. Temen gua woi, lu nakal banget ya. Temen gua woi, nah ini nih. Ayo dong. Nah, gitu. Jadi kalau kita udah ngerti skill sama pasifnya, lebih gampang, teman-teman. By the way, di sini gue bakal fokusin ke skill 2-nya, teman-teman. Tapi kenapa gue naikin skill 1 ya? Ya ampun. Lalu di sini item gue, oke,
Sky Guardian Helmet ternyata darahnya lebih banyak, teman-teman. Wah, gue harus farming nih. Biar dapat ini tambahan itu ya, teman-teman. Tambahan 30% darah. Balik please teman gua, balik please. Balik please. Balik please teman gua. Gua yang balik. Gua yang balik. Tenet. Bentar gua bakal bahas ultinya, teman-teman. Enggak jadi, teman-teman. Lo. Lo mau kemana dianya? Nice. Nah, ini ultinya gue masih bingung nih. Bentar ya, kita belum ngebaca ultinya, teman-teman. Wait a minute. Wah, tower kita pada hancur dong. Sue. Bakal recover 10% HP-nya. Dan dia bakal bikin lingkaran, teman-teman. Lingkaran Guardian Area namanya. Dan Blerik itu bakal... Bentar. Blerik bakal dapat 40% damage dari musuhnya. Oke, jadi misalnya musuhnya itu attack teman-temannya. Jadi yang kena itu bakal si Blerik gitu. Yang kena bakal si Blerik, teman-teman. Mending kita balik dulu. Jadi intinya dia bakal ini deh. Bakal ngorbanin dirinya deh. 40%. Dan dia bakal kalau misalnya musuhnya masuk dalam area itu. Kesel banget gua. Salah flicker lagi. Tuh. Musuhnya juga kena, teman-teman. Musuhnya juga kena damage ke dirinya sendiri tadi waktu attack. Gitu. Pokoknya gini, kalau misalnya kita ulti yang ini, nah kita gini. Lalu teman-teman dalam lingkaran ini, jadi kalau misalnya di-attack sama musuh ke teman-teman ya itu bakal kena ke kita 40%. Lalu kalau misalnya musuhnya di dalam lingkaran, itu tuh bakal mengurangi damage musuhnya sebanyak 40% gitu. Mending gua nge-push deh. Biar cepet ya kan. Oh, kambing. Kambing tiba-tiba dia dateng ya kan. Thanks. Berarti ini item gua harus jadi dulu biar pasifnya berguna sama ultinya juga berguna, teman-teman. Karena ultinya gua bakal mengorbankan diri gitu kan. Kan kambing juga ya. Aduh. Oke, ayo dong darah gua cepet bertambahnya. Kok mau ini nih? Nah, damage itu bakal ke kita, teman-teman. Nice. Kemana dia? Nice. Kemana lu? Nah, sip. Lord. Ya, lama dong. Yaelah. Lah. Emang tuh dia bakal attack ke dirinya sendiri pasifnya. Nice banget sumpah. Mending ini deh. Lord. Padahal tadi gua cuma ulti dan gua enggak attack sama sekali, teman-teman. Tiba-tiba musuhnya mati itu karena pasifnya, teman-teman. Nice. Mati. Si buta. Sumpah, outletnya asli. Ngomong mulu. Tapi disuruh lord kagak mau ngelord, ya kan? Aduh, gua capek parah, teman-teman. Ya elah, udah mati aja lordnya. Nice. Kenanya ke kita semua, teman-teman. Nice banget. Mama, gue flickernya kenapa? Gue maunya ke bawah kenapa? Jadi ke atas ya. Nice. Triple kill. Nice.
Maniak. Buta asli ini. Buta nih orang asli. Auratnya masih mukil dong. Ya. Nice. Bye bye. Kita benar-benar mengorbankan diri, teman-teman. Asli. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Gua cukup mengorbankan diri waktu gua pakai tanker ini, tapi jujur sih tankernya darahnya tebel banget. Tapi enggak tahu kenapa tanker ini enggak terlalu cocok sama gameplay gua, teman-teman. Karena ya gimana ya? Cuma kalian harus punya darah tebel kalau misalnya biar enggak mati-mati. Sekarang semua damage itu kena ke kita, teman-teman. Walaupun itu mengurangi 30% attack dari si musuh ya, teman-teman. Dan ya semoga ini bisa menjadi referensi buat kalian. Thanks for watching and see ya. Bye bye.